Halo guys. Hari ini kita mau tutorial mengganti template bis simulator Indonesia dengan template bis apa ya? Sinar Jaya. Yuk, cus, kita lihat caranya. Ini yang pertama kita cari di Google, kita ketik template bis simulator Indonesia Sinar Jaya. Kita pilih mana yang mau dipilih, ada banyak pilihannya. Kalau aku pilih yang dari Pinterest, lalu kita simpan, kita download. Nanti kan otomatis disimpan di galeri. Nah, ini aku pilih dulu, masuk lewat email. Oke, nah ini banyak pilihannya. Nanti tinggal pilih salah satunya, mau yang mana. Aku pilih yang ini. Lalu kita pilih simpan. Udah kita pilih unduh gambar. Oke, downloadnya sudah selesai. Lalu kita masuk ke aplikasi Bus Simulator Indonesia lagi. Kita klik pilih berkas livery. Kita klik. Nah, kita pilih galeri perangkat. Kita klik tadi yang di download. Nah, udah kita klik resolusi tinggi. Nah, kayak gini kira-kira tampilannya. Kalau dirasa udah cocok, kita langsung klik pasang aja. Terus kita klik gratis aja, lumayan kan ngirit. Ini dia template bis simulator Indonesia kita yang baru dengan template Sinar Jaya. Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye bye.